Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci jaringan di HP Infinix. Jadi untuk mengunci jaringan seperti ini. Pertama, buka pengaturan, kemudian pilih SIM dan pengaturan jaringan. Lihat pengaturan data seluruhnya di SIM berapa. Ini SIM 2. Setelah itu, untuk kalian yang ingin mengatur secara manual di sini, di SIM-nya kalian pilih, kemudian nah, di sini. Ini kan memang tidak tersedia untuk mengunci. Dia hanya bisa mengunci 3G, 2G, 4G-nya tidak bisa. Jadi untuk itu pakai kode, kalian bisa buka menu telepon seperti ini. Ketik bintang pagar, kodenya 4636. Kemudian ditutup dengan pagar, bintang, pagar, bintang. Pilih informasi telepon. Nah, di sini bisa kalian ada PON 1 ini untuk bisa kalian di sini PON 0 ini SIM 1, ini PON 1 SIM 2. Kalau PON 2 ini kosong, tidak ada slot. Nah, setelah itu untuk mengunci 4G di sini ada LTE only. Nah, itu 4G. Tapi 4G ini tidak bisa melakukan panggilan telepon sama menerima karena dia jaringan internet. Kalau yang ini 5G. NR only itu 5G. Tapi pastikan daerah kalian ada 5G sama HP-nya harus support 5G atau tidak. Untuk mengembalikan buka pengaturan ini tadi, pilih SIM. Nah, yang ini. Diotomatiskan saja. Itu saja, semoga bermanfaat.